Pemirsa, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung menangkap pelaku penipuan dan penggelapan uang study tour SMA Negeri 21 Bandung yang merupakan pegawai lepas salah satu perusahaan jasa travel. Tersangka berinisial ICL menggelapkan uang para siswa senilai ratusan juta rupiah dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Tersangka penipuan dan penggelapan dana studi tur SMA Negeri 21 Bandung ICL tertunduk lesu saat digiring petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka yang merupakan pegawai harian lepas salah satu perusahaan jasa travel di Kota Bandung diringkus petugas di tempat persembunyiannya di kawasan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menjelaskan, tersangka ICL melakukan penipuan dan penggelapan uang travel yang direncanakan untuk kegiatan studi tur pelajar SMA Negeri 21 Bandung ke Yogyakarta. Karyawan. Ya, dia katanya karyawan perusahaan GTI. Oh, freelance karyawan GTI, Grand Travelindo Indonesia. Nah, ini yang tadinya rencana untuk memberangkatkan anak-anak murid siswa SMA Negeri 21. Ya pasti 372, 378 kita lihat nanti. Penggelapan udah pasti, ya. Petugas kepolisian pun sejauh ini sudah memeriksa sejumlah saksi atas kasus tersebut, dimulai pihak travel hingga kepala sekolah SMA Negeri 21 Bandung. Atas perbuatannya, pelaku terancam dengan pasal 372, 378 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.